Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ikut-ikut Pak Stefan, mohon izin biar gak nervous Pak ya. Nah, tadi sudah ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, ada bahasa Inggris. Saya bingung mau pakai bahasa apa ya. Oke, dari kaca ini menhala. Mama, hao, jajitin makause. Kalau boleh diizinkan, ngomong bahasa Taiwan, Pak. Cuma saya juga gak ngerti artinya. Baik, terima kasih atas introduction-nya. Terima kasih atas doanya, tapi insya Allah saya belum profesor. Belum guru besar, insya Allah saya masih satu level sama Pak Haryadi, yaitu guru berat. Sama-sama guru di perut. Baik, kita flashback dari beberapa materi sebelumnya, yaitu dari yang pertama disampaikan oleh Pak Haryadi tentang bagaimana membuat film kartun animasi, bagaimana prospek film animasi, dan masih menjelaskan bagaimana peluang prospek film animasi ke depan. Kemudian yang berikutnya oleh Mbak Tias sama Ibu Esti dari sesi yang pertama, saya minder sebetulnya. Yang satu bikin film, yang satu bikin sepatu, yang satu memperjuangkan bagaimana kita aware, bagaimana kita care dengan cancer. Yang berikutnya Pak Stefan berbicara, semua bisa di-convert menjadi bisnis Pak, untuk memobilisasi employment. Di sini saya berbicara hal dengan domain yang berbeda. Kata sponsor, pesan sponsor, Pak bicaranya tentang bagaimana riset sih Pak. Nah kalau disuruh bicara riset saya agak bingung. Dengan berbagai background, dengan berbagai latar belakang di sini, mudah-mudahan bicara risetnya tidak banyak-banyak, tapi lebih banyak bagaimana kita bisa memberikan satu motivasi. Nah, domain yang lebih banyak saya kerjakan selama ini, selama 3 tahun terakhir, kebetulan domain yang tidak banyak disukai oleh orang, dan bahkan domain yang diidam-idamkan untuk tidak berada di domain tersebut, yaitu di domain dunia peperangan. Ada Pak kita mempunyai kementerian-kementerian, yaitu kementerian pertahanan, bukan kementerian peperangan. Kenapa disebut kementerian pertahanan? Di sini kita menggunakan domain defense. Defense di sini berarti adalah mempertahankan. Artinya ketika diserang, artinya kita kalau bahasa yang lebih halus mungkin adalah ditulimi. Insya Allah kalau ditulimi kan doanya lebih makbul ya, lebih maju. Nah, dengan kata defense itu artinya kita mempertahankan. Ya paling tidak itu apa yang kita usahakan itu berdoa ya Allah. Mudah-mudahan tidak ditulimi lebih jauh. Baik, alhamdulillah sampai detik ini saya bisa berada di sini atas yang pertama rahmat, hidayah dari Allah SWT semata, yang kemudian hari ini juga sudah diskenariokan untuk menceritakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa rekan-rekan mahasiswa, bukan saya, tapi adalah rekan-rekan mahasiswa. Saya masih mengatakan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, bukan apa namanya anak-anak yang nakal atau anak-anak yang usil atau anak-anak yang malas, anak-anak yang berat kerja, tapi adalah rekan-rekan yang penuh inovasi, rekan-rekan yang penuh kreativitas, rekan-rekan yang mau bekerja keras, dan rekan-rekan yang mampu menciptakan sesuatu. Diawali dari kepulangan saya sekolah tahun 2009 akhir. Sepulang dari sekolah bingung mau ngapain ya, sekolah sampai S3. Kalau ada sempat mungkin sekolah aja dulu deh, ada S5, S6. Ternyata enak sekolah daripada harus tidak sekolah ya. Pas sekolah pikirnya kok gak selesai-selesai sekolah gitu ya. Nah, sepulang dari sekolah saya bingung mau ngapain, cari penelitian mau lewat mana, bagaimana, mau bisnis seperti Mbak Tias katanya harus punya modal, nah nyatanya cuma modal dengkul sama modal istri ya.
Alhamdulillah istri ada di sini. Terima kasih atas supportnya untuk datang. Saya sehingga di tahun 2010 saya mencoba untuk berpikir kreatif. Latar belakang saya berpikir di sini adalah permasalahan pada anak saya waktu itu, yakni mengalami pseudostrabismus. Apa sih pseudostrabismus? Pseudo itu palsu, strabismus itu juling. Jadi anak saya mengalami kejulingan palsu. Lalu saya mencoba untuk menggali informasi tentang kesehatan, sangat berbeda jauh dengan apa yang sudah saya pelajari. Satu domain dengan apa yang sudah saya pelajari yaitu mesin vision di sini. Mesin vision lebih banyak bekerja dengan image processing. Nah, kemudian di tahun berikutnya saya menemukan fenomena teknologi disaster. Nanti saya akan cerita lebih lanjut apa itu mesin vision dan apa yang dikerjakan di sini. Kemudian teknologi disaster apa yang saya temukan. Kemudian di tahun 2012 mulai menemukan kenikmatan menggunakan teknologi itu. Makanya judulnya tadi adalah tiga berguna, bermanfaat dalam berteknologi. Di tahun 2012 inilah saya mulai mencoba untuk mengkonsep, mengumpulkan teman-teman, membuat jaringan yang intinya adalah berusaha untuk mendapatkan banyak dukungan, melakukan sesuatu yang kira-kira teknologi itu selain bisa dipelajari tapi juga bisa digunakan dan bisa mendatangkan manfaat. Kita akan lihat di sini. We still have ini saya cerita tentang presentation. Jadi ketika anak saya mengalami pseudostrabismus, saya bingung. Ketika diajak bicara, "Duk, gimana kabarmu, sehat ke hari ini?" Pada pandangan pertama dia sehat, matanya berpandang lurus ke depan, dua-duanya fokus. Setelah berapa menit, matanya bisa gelinding sendiri ke kanan, bisa gelinding ke kiri, ke atas, ke bawah, yang jelas bukan ke belakang ya. Tapi yang jelas sedang gelinding. Nah, di sini saya melakukan penelitian yang alhamdulillah mendapatkan financial support dari pemerintah dalam hal ini. Dan alhamdulillah program ini pada akhirnya bisa kita tawarkan kepada beberapa perusahaan smartphone, yaitu untuk menggunakan fasilitas kamera mengukur berapa derajat kejulingan seseorang. Karena memang baru awal, baru ide, program ini masih susah untuk diimplementasikan. Di akhir tahun 2010 mencoba berkoordinasi dengan beberapa teman yang memang kompeten di bidang tersebut, di informatika, di elektro, di kedokteran, di mana-mana. Pada intinya adalah kesulitan yang paling kita hadapi adalah mendapatkan industri yang bersedia untuk bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan program kita ke dalam aplikasi tersebut, sehingga pada akhirnya hanya menjadi TA. Seperti biasa, tumpukan aja. Ya. Sehingga dari situ saya mulai timbul semangat ketika melakukan suatu penelitian, tidak hanya sekedar TA, tetapi at least ini jadi. Ini berbentuk sesuatu. Ini bisa mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Di tahun berikutnya, saya terlibat di beberapa proyek. Proyek di sini adalah tetap proyek penelitian dan lebih banyak ke dan pertahanan. Yang pertama pada tahun 2011, saya terlibat dalam proyek bagaimana remodernisasi fasilitas-fasilitas teknologi-teknologi persenjataan dalam tank amfibi Armada Marinir Angkatan Laut kita di Indonesia. Saya menemukan sebetulnya teknologi yang digunakan tidak, konsep teknologi yang diterapkan tidak begitu sulit. Tetapi saya melihat ada aspek salah penggunaan aplikasi teknologi di sini. Teknologi yang kita bisa gunakan untuk misalnya pada tank amfibi dengan menggunakan teknologi stability motion controlnya, kita bisa manfaatkan untuk mendesain suatu kendaraan, apakah kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan air, bahkan kendaraan bawah air, untuk bisa bergerak dengan kondisi yang stabil.
Di sini dimanfaatkan untuk menstabilisasi bagaimana pelontar senjata, yaitu laras panjang senjata. Kemudian di tahun 2011 masih, saya mulai mendekati konsorsium penelitian rudal roket nasional. Di situ juga saya juga berpikir, kenapa sih harus menciptakan sesuatu yang untuk menghancurkan? Tetapi ketika kita berbalik kepada niat awal, yakni bahwa di situ bukan Ministry of Attack, tetapi Ministry of Defense, maka kembali ke niat awal bahwa kita menciptakan ini untuk dalam rangka pertahanan. Beberapa hari yang lalu, saya kebetulan diundang di Taiwan dalam acara Annual International Conference, juga menyampaikan tentang mechatronics for defense. Di situ saya juga sampaikan bahwa teknologi diciptakan bukan untuk disalahgunakan, tetapi justru teknologi harus kita manfaatkan supaya bisa berguna untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini adalah latar belakang lain yang saya temukan ketika memang berbicara kapal selam. Ilmu kapal selam pertama tanpa awak, maksud di sini ya, kapal selam tanpa awak, dikembangkan oleh negara Jerman ketika itu waktu Perang Dunia Kedua. Bagaimana menciptakan senjata yang undetectable, bukan senjata kimia, bukan senjata nuklir seperti Pak Stefan yang berbelok ke ekonomi, menuklir dunia dengan financial crisis, Pak, malah justru lebih menakutkan kayaknya, Pak, ya, daripada nuklir beneran yang hanya lokalisasi, Pak, ya. Tapi kalau sudah ekonomi crisis mendunia, di sini saya menemukan sesuatu yang sebetulnya kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Pada tahun 2012, ini masih di tahun 2011, ada hal yang sangat menurut saya licik yang saya temukan di sini. Mohon maaf. Tes. Ketika saya berada dalam satu proyek penelitian pengembangan elevator di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan lingkungan Kementerian Keuangan waktu itu di Jakarta tahun 2012, ternyata perusahaan-perusahaan nasional ataupun supplier perusahaan internasional yang ada di Indonesia, mereka memanfaatkan teknologi konsep ilmu dasar fisika di sini untuk menciptakan suatu alat dengan konsep yang sederhana tapi bisa dijual dengan harga yang tinggi dengan ketidaktahuan pembeli. Kita tahu bahwa rumus power adalah sama dengan massa percepatan gravitasi kali kecepatan. Ketika kita mempunyai kecepatan, kita ingin elevator bergerak dengan kecepatan sekian, maka diperlukan massa sekian untuk power sekian untuk menggerakkan suatu motor listrik. Di sini terjadi permainan bisnis. Bagaimana orang bisa menjual dengan barang kualitas serendah mungkin untuk mendapatkan spek kebutuhan user setinggi mungkin. Banyak terjadi kecurangan bahwa user minta, katakanlah, spek elevator untuk kapasitas sekian orang dengan kecepatan laju elevator adalah sekian meter per menit, tetapi si perusahaan memberikan spek di bawahnya. Kalau kita sadar, kalau kita tahu selisih spek per 1 kilowatt dari motor listrik untuk penggerak elevator itu bisa berlipatan hingga 50 sampai 100 juta. Hanya dengan mengatakan, "Pak, ini bisa kok, Pak, berjalan dengan kecepatan sekian dengan hanya motor ini lebih kecil, Pak. Ini lebih hemat listrik. Ornya lebih kecil, lihat aja." Nah, di sini kecurangan bisnis terjadi. Ini saya katakan disaster of technology. Baik. Kemudian di tahun 2012 mulai berpikir hal yang lain, tidak hanya berkutat di bidang pertahanan, tetapi berkutat di transportasi, berkutat di machine tools, berkutat di manufaktur. Mulai tahun 2012, yang saya katakan tadi bahwa ada mahasiswa
mereka mencoba mengembangkan moda transportasi dengan ramah lingkungan, hemat energi, murah harganya, terjangkau. Di lab kita kembangkan sepeda motor LPG, kemudian sepeda listrik, dan tahun ini kita juga sudah melanjutkan penelitian tentang moda transportasi kereta api cepat atau magnetic levitasi. 1 menit 41 detik. Baik, satu tema lagi yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kebergunaan dan kemanfaatan daripada teknologi, yaitu apa yang sudah kita kembangkan, bagaimana mencoba menciptakan suatu alat. Semuanya sudah paham, apalagi anak-anak mesin, yaitu CNC. Dengan CNC kita bisa lebih mengoptimalkan hasil keaplasian daripada produk. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa meng-create, bagaimana kita bisa mengubah, bagaimana kita bisa mengarahkan konsep-konsep teknologi yang kita kuasai, yang kita pelajari, ke arah yang lebih bisa dimanfaatkan. Dan tentunya peluang-peluang itu masih banyak. Kemudian masih di tahun 2012 dan tahun ini banyak sekali unmanned vehicle yang kita coba kembangkan, di antaranya adalah quadrotor, kemudian UAV, unmanned aerial vehicle, kemudian UGV, unmanned ground vehicle, beroda atau berkaki, kemudian USV, unmanned surface vehicle. Semuanya kita bikin. Yang paling update adalah unmanned vehicle untuk di bawah air. Ada kisah menarik, kita bikin 4 kapal selam di sini. Kapal selam pertama yang kita bikin bisa tenggelam, tetapi nggak bisa mengapung. Hanya bisa tenggelam, terus ke bawah. Loh, mau kemana? Terus ke bawah. Itu kapal selam pertama yang kita bikin. Kemudian yang kedua kita bikin mengurangi selisih 0,5 sampai 1 mm dari dinding bodi. Dia bisa mengapung, tetapi dia tidak bisa tenggelam. Ini dua-duanya masuk koran, dua-duanya ya. Tapi yang satu hanya bisa tenggelam, nggak bisa ngapung. Yang satu ngapung, nggak bisa tenggelam. Nah, di kapal selam yang ketiga dan keempat yang kita bikin tahun ini, tenggelam, mengapung, manuver, semuanya bisa. Masih punya masalah kita di sana. Terima kasih. Masih punya masalah kita di sana, dan itu tantangan untuk kita bersama. Tantangan untuk kita ke depan, bagaimana kita mengembangkan produk ini supaya lebih baik. Kaviar sebagai santapan, biasanya orang kita itu lebih senang melihat orang lain senang. Dan kita akan senang ketika melihat orang lain senang. Betul? Nah, untuk itu saya ingatkan, jangan. Kenapa? Di sini ada kata kunci, kewajiban yang kita miliki lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kalau orang bilang di bisnis, bilang time is money. Kalau di sini kita bilang time is our life. Siapa kehilangan waktu, maka dia akan kehilangan kehidupan. Untuk itu, kita memang tidak akan mungkin bisa melakukan semuanya. Tapi at least, but not the last, kita bisa melakukan sesuatu. Be patient, to love, and love to be patient dalam melakukan semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.